mau dibilang? Nggak mau dibilang. Ya. Halo. Halo. Nah, aku ada. Kali ini kita berada di kota ya. Kita lihat. Ini tempat terfavorit bagi anak-anak remaja di Kabupaten Maros. Mungkin waktu-waktu terbaik itu waktu sore seperti ini. Sore dan biasanya di pagi. Yeah. Dan orang melakukan jogging sambil ya bercanda ya, bercanda dan bertemu seseorang. Kita lihat sana, ini hutan kota yang begitu begitu gersang. Ini hutan kota ini hutan kota. Hutan apa? Hutan kota. Nah, bukan hutan kota itu. Nah, ini hutan rimba itu. Hutan kutu. Ini hutan kota, ini sarang lebahnya. Nah, di sini kita lihat banyak biasa dijadikan tempat apa sih? Olahraga yang positif dong. Disensor guys. Di tet. Tampak juga banyak penjual ya di sini. Banyak pedagang. Ada anak-anak yang bermain sepeda. Karena di sini letaknya begitu begitu strategis. Banyak taman bermainnya guys. Kita lihat. Iya. Sana ada anak-anak. Anak kecil, hey. Say hi dulu. Hai. Hey guys. Sini juga tempat bermain anak-anak ya. Nih, kita lihat. Malu-malu dia, malu-malu. Eh, merah putih. Ye, merdeka. Merdeka. Ah, kita kali ini akan keliling. Kita keliling. Aku udah umrah. Namanya umrah. Pakai hat atau tidak? Enggak dong, umrah. Nah, ya. Nah. Oh, kira umat. Oh, ada arena seperti Ninja Warrior ya? Itu kita lihat sana. Oh. Ninja Warrior. Memang di sini pusat keramaian. Terus ikuti kita. Pusat bukan. Hutko ini sendiri kepanjangannya hutan kota. Masa sih kita enggak tahu. Hutan kota yang langsung bersebelahan dengan hutan PTB ya? Hutan kota, kota mana? PTB. Kota mana? Kota Maros dong. Kota Maros. Maros itu ternyata begitu indah karena di sini banyak sekali destinasi yang bisa kita kunjungi. Tidak perlu jauh-jauh ya. Buat apa kita keluar negeri karena ada kita punya potensi wisata di Indonesia yang begitu indah. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki toilet. Mau ikut? Toilet depan guys. Jangan kemana-mana. Guys, ada toilet tuh. Toilet. Umrah. Mungkin punya pengalaman sendiri di tempat ini, Umrah. Bisa diceritakan. Pernah. Ya. Pernah apa? Pernah. Pernah diksar di tengah-tengah sana. Maksudnya dalam hal asmara begitu. Oh, enggak pernah. Oh, enggak pernah ya? Pernah. Belum bisa ya. Cukup umur. Ya, awas, ya, ada ya, yang mau lewat. Pinjam, Dek. Pinjam. Tergandeng ya. Nah, ini guys, kita sudah mau sampai di titik awal kita memulai video ya. Kita keliling. Usahakan kita sama guys. Keliling kota, ya, keliling guys, kota. Banyak kan. Ya lihat-lihat kita di belakang. Iya. Yeah. Hai. Jadi butuh perhatian guys tadi. Jadi butuh perhatian betul ya. Mungkin banyak yang menyangka kita juga alay ya, tapi kita tidak perlu mendengarkan. Karena kalau memang kata-katanya orang enggak bakal bisa kita maju. Oh, yeah. Gitu. Oh begitu. Oh iya. Bisa. Di sini juga tidak perlu khawatir karena di sini banyak lapar, tersedia ya. Lapar silakan menyeberang. Banyak tersedia pilihan kuliner. Namanya saja wisata kuliner. Wisata kuliner PTB Maros. Banyak juga orang yang menikmati senja di sini. Dan memiliki juga taman kota. Taman kota. Mungkin bisa masuk-masuk supaya kalian tersorot ya. Iya. Jangan terlalu menepi. Terlalu bahagia sendirian dengan musik. Ya. Kayak kiper. Mau naik. Kita naik gunung guys. Naik gunung. Lewati hutan. Lewati lembah. Mendaki gunung. Lewati lembah. Nah, kita sudah mau sampai ya di. Sampai kemana? Tujuan utama. Nah, jalan poros di samping sana karena ini letaknya begitu dekat dengan. Merah putih merdeka. Strategis ya. Kita kapal merah ya. Merah putih merdeka. Ini guys.
itu kan. Nah, sesaat lagi kita akan membuat lagi. Kita akan membuat membuat sosial eksperimen ya di sini. Yes, ya. Yeah. Terus ikuti kita, guys. Pas orang tuh bilang gini dari apa semua bikin keliling-keliling dari tadi. Keliling-keliling dari tadi. Mungkin saudara Sada Nusen punya dia apa yang pengen? Sosmed, Instagram, Instagram gitu. Ada? Sosmed atau Instagram? Instagram ada. Instagram mungkin bisa di @sahdan underscore bukan. Apa nama Instagram? Oh ya. @sah_dan_husain. Ya, ini. Klik ya. Ini kalau umrah @umrah UMRAA underscore 2 double A dibaca umma di bawah ini juga di bawah ini umrah yes you guys yo subscribe jangan lupa subscribe.